Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Masjid Nam Syuhada yang sebentar lagi jadi lantai 2 itu akan diperluas ke arah kiri dengan membebaskan tanah 170 meter dan ini membutuhkan dana 170 kali 2 juta 1 meter karena ada rumahnya jadi 340 juta. Insya Allah akan dibangun 4 lantai dengan izin Allah. Inilah tampak depan lokasi perluasan Masjid Nam Syuhada yang akan bersambung pada Masjid Syuhada lantai kedua sebentar lagi sedang dikerjakan. Dan insya Allah karena seluas 170 meter ini akan Allah bebaskan 1 meter 2 juta rupiah dan di depan tanah yang akan dibebaskan sudah dibangun jalan cor sepanjang 40 meter menuju Masjid Nam Syuhada 40 meter kali 1,5 meter setinggi 10 cm ya. Dengan besi 12 tampak sudah rapih jalannya. Donasinya dari Bapak Haji Haryanto. Dan inilah rumah-rumah sederhana yang nanti ini jalan masih baru selesai dibangun dan inilah rumah di atas tanah 170 meter yang akan menjadi tempat perluasan Masjid Nam Syuhada. Dan rumah ini tentu akan dirubuhkan dan insya Allah di atas tanah wakaf yang diperluas ini akan dibangun pesantren Ojolali dengan sekolah SMP-nya. Insya Allah 4 lantai insya Allah.